jawab. Okey, ni cerita dia, cerita hantu peti air. Malam Jumaat. Yang sebelah ni hantu dah ni. Oh, apa macam Sami habis sembahyang ah. Cerita. Kisah hantu peti air. Hantu peti air. Yeah, waalaikumsalam. Ahmed Saad, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Jadi hantu peti air ni, Pak Long. Hantulah. Jadi depa boring-boring malam Jumaat. Depa boring dua orang dia hantu, dua ekor hantu ni. Dua ekor dia hantu. Dia boring. Hantu apa tu? Ha, Izat baru nak cerita. Hantu tu duduklah sembang-sembang macam kita duduklah. Lepas tu hantu hak salah seekor hantu tu, dia badan duduk ni. Oh, aku tu. Jadi hantu seekor kita nyalah. Dia kata awak hang badan hang mengetak. Awak hantu ni dia kata awak badan hang mengetak. Lepas tu hantu awak seorang ni. Dia kata doa aku pasal dulu aku mati dalam peti air. Dia mati dalam peti air. Okey, aku mati dalam peti air. Hang mati pasal apa? Dia tanya kawan dia pula. Aku mati kena serangan jantung. Serangan jantung. High tech. Apa? Apa hijack? Bukan hijack. Apa tu? High tech. Aku mati kena serangan jantung. Hang tak pi buat operation ke, dia kata. Pi dah, tapi balik kena juga. Balik kena apa? Ceritalah sikit, dia kata. Kongsilah pengalaman dengan sikit. Aku dah lah tentu mati dalam peti air. Hang mati kena jantung, sakit jantung, serangan jantung. Pasal apa? Dia pun cerita. Cerita dia ni, dia kata. Cerita. Aku ni nak sekat bini aku. Aku nak apa? Apa orang panggil? Bagi suspend apa? Suspend. Nak sekut bini aku. Nak sekut bini nak dia. Nak sekut bini aku pasal bini aku tu main kayu tiga. Dia main kayu tiga. Lepas tu dia kata hari tu, satu hari tu aku habaq kat bini aku. Aku kata aku nak pi luar apa? Outstation. Outstation. Aku tak pi pun. Dia kata aku pi parking kereta anu hujung tang simpang tu. Aku berjalan kaki pelan-pelan balik rumah, tengok-tengok betul. Ada kereta main masuk dah rumah aku. Keluar tak dalam setengah jam, kereta lain pi dah rumah aku. Aku pun jalan pelan-pelan, nap. Tengok ada kasut depan rumah. Aku pun tolak pintu. Masuk. Dia kata, cari tak jumpa. Cari jantan tak jumpa. Aku tanya bini aku. Ni kasut ada, jantan di mana ni? Perempuan bini aku tak jawab, dia kata. Aku cari, lari ke belakang cari tak jumpa. Lari ke depan cari tak jumpa. Lari pergi belakang cari tak jumpa. Lari ke depan cari tak jumpa. Lari ke tepi cari tak jumpa. Sampailah aku penat, aku pun mati kena serangan jantung. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Lepas tu kawan yang tadi hak mengetak-ngetak, dia kata, tahu dia kata apa? Loh, awak tak cari jalan peti air. Kalau tidak kita hidup lagi dua ambil lor ni. Sungguh hak mati dulu dia. Loh, dia baru nak faham. Lambat pekak. Hantu hak mati dalam peti air tu lah kawan tu. Apa. Aku pening dah cerita ni, hang ni tak faham. Lambat nak gelok. Baca komen. Saya tu gelok. Baru boleh gelok. Lambat. Hang ni bukan lain apa ni. Baru boleh gelok. Tadi tak faham ni. Apa dia macam tak tahu. Baru faham. Itulah hang ni lambat. Dia cari-cari dalam peti air. Kawan tu rupanya. Kawan tu kata awak tak cari dalam peti air. Maknanya dia yang duk menyorok dalam peti air dulu tu yang mati dalam peti air. Kalau saya kata kalau hang buka peti air dulu, aku tak mati dalam peti air. Hiduplah kita dua lagi ni. Hang pun tak kena serangan jantung. Lambat.